Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Cuklik lagi. Dan kita ada di pasar Jatian Negara. Masih di parkiran bro, masih di sisi jalan raya. Apa ya, jalan raya Kampung Melayu lah ya, Jatian Negara. Seperti apa situasinya di tanggal 2 nih kalau masalah ya. Tanggal 1 mau tanggal 2, hari Jumat mau hari Sabtu. Jadi weekend bro, di awal bulan November. Biasanya kalau weekend tuh rame banget, dan siapa langsung aja kita kobokin pasar ikan di Jatian Negara. Salah ngobok-ngobok, kok ikan gak ngobok. Review pasar ikan di Asia Tenggara, dan kita mulai dari jalan raya. Di sana itu ada busway. Itu ada busway. Busway Asia Tenggara ya. Ini ada apa? Gereja, ini ada gereja. Ini ada apa? Polres. Ada Polres Jawa Timur. Terus di sana itu arah Kampung Melayu. Di sana ada terminal Kampung Melayu di sebelah kiri. Di situ ada puskesmas, dan kita itu pasar ikan Asia Tenggara itu ada di sana bro. Ada di sebelah kirinya, ada di sebelahnya. Sorry bro, kita review dari depan lagi ya. Sorry. Yang dari sana itu yang dari Jakarta Utara, yang dari Matraman, arah dari Pasar Pramuka itu bisa dari sana bro. Bisa dari sana. Dan itu putaran balik yang dari arah Cawang. Dari arah Pasar Minggu itu lu putar balik bro. Puter balik. Situ putar baliknya. Lalu lu ambil langsung ke sisi sebelah kiri. Dan ini ada parkir sepeda motor. Ini mulai parkir sepeda motor. Dan di sini parkir cukup aman ya. Cukup aman, tapi tetap lu harus waspada. Kalau memang lu ada kunci ganda, lu pakai kunci ganda. Dan lu nggak perlu bawa helm yang bagus. Dan sini ada Bang Arab. Dulu dia jagaan cupang. Dulu dia jagaan cupang nih, teman gue jualan cupang. Wah, lu ngapain Yus? Ya, saya mengirim ikan mas deh. Gaji jatuh. Orderan. Lu mau motor? Ya. Hati-hati lo. Gaji jatuh. Iya, pagi-pagi seperti telakan ini. Hati-hati lo Bang Yus, ya. Udah Bang Arab, ini mau urusan ikan semua bro. Ya. Jadi di sini juga yang perlu obat-obat kuat. Parkir motor tuh 3.000 bro. Parkir motor 3.000. Dan parkir mobil tuh ada di sana bro. Parkir mobil atau lu bisa di depan sini. Cuma kalau masih sore di sebelah sana yang parkir itu masih banyak polisi-polisi yang parkir, jadi lu agak susah. Ya, di sana ada. Nah, di sana kan ada gedung tuh. Di gedung itu di depannya pintu masuknya di sebelah sana, dan itu parkirnya bisa untuk kendaraan roda 4. Itu 10.000-an. Dulu sih 5.000 kalau nggak salah, sekarang itu 10.000. Sekarang kita masuk ke dalam. Ada 3 pintu bro. Ada 3 pintu sebetulnya. Di situ ada pintu kecil. Pintu kecil kalau kita mau ke sana agak susah ya. Tapi nggak apa-apa lah. Biar lu tahu ya. Apa dari sini aja ya kita ya. Karena ada pintu kecil tuh. Ada pintu kecil agak susah sih memang. Oke lah. Itu ada pintu kecil ya. Terus di sini ada pintu utamanya di sini tuh. Ada pintu utamanya di sebelah sini. Dan ini mobil-mobil yang parkir itu mobil-mobil pedagang bro. Mobil-mobil pedagang. Kalau makanan lu jangan takut, lapar lah. Yang penting lu ada duitnya aja buat jajan. Ini tempat jajan juga murah-murah dan enak-enak. Nah itu pintu utama tuh. Pintu utama ya, itu ada pintu utama. Bentar, kita masuk pintu utama yuk. Dan di sini serunya kalau pintu utama itu lu langsung disambut oleh lapak-lapak Mas Toki. Yang sering nonton video gue itu di situ ada lapaknya Boncel, ada lapaknya Bunda. Dan ini ada Pak D, ngomong ke Pak D. Enggak apa-apa. Pak D ngomong itu. Itu udah sebut dipakai putih. Ya. Dan lu langsung disambut oleh lapak-lapak Mas Toki. Apa Mas Hoki? Mas Hoki rame di sini, Mas Hoki. Ih, rame banget ini.
ramai banget. Kita keluar lagi. Kita menuju pintu satunya lagi. Goncel. Ajak, Cel. Bentar. Ada musik. Takut ada musik. Kita lewat sini aja deh. Dan ini pintu yang ketiga. Oke, lu kalau makanan jangan takut. Yang penting lu bawa duit aja buat jajan deh. Oke. Kita lewat pintu satunya lagi. Sip. Ini weekend rame banget, bro. Lu kebayang gak nih motor ya? Motor segini banyak motor. Jadi motor pedagang, motor pengunjung tuh campur jadi satu. Ini posisi baru jam 10-an lah kurang lebih. Rame banget. Ada Soto Mie Bogor. Nah, ini pintu yang ketiga. Ini ada disambut oleh Bang Roni, kayu-kayu aquascape dia. Dan lu akan disambut oleh lapak plastik, ada Bang Ma'il. Lu disambut oleh tumben jualan lu. Wah, gua muter traktir dong. Iya, ntar gua muter dulu. Ada. Tumben lu gak pakai topi lu. Oh iya, topi gue ketinggalan. Bagi gue dong, topi dong. Ada Bang Iwan, dia biasanya anak yang jualan. Dia lagi semaput di rumah berarti. Apa kayu? Gue muter luan, lu mau jajan apa ntar? Awli aja, gule mana nih? Pojok. Ada? Ada dong. Enak? Enak dong. Ya lu cari duit yang banyak. Iya ntar sama gue, rese lu. Kangen gue sama lu. Ini lapak sebelah lu pada kemana nggak jualan? Pada bangkrut, lu parah lu. Wan, gua muter, Wan. Yes, gua sini. Rame banget, sumpah. Kita jalan kemana dulu ya? Tuh. Ada anggotanya, diajak. Suami istri diajak. Aduh, kalau weekend memang begini bro, setiap malam Sabtu, setiap malam Minggu posisinya memang agak padat seperti ini, kalau hari biasa agak longgar lah. Kita kemana dulu ya? Kita ke arah pintu yang utama tadi. Kita puterin bro. Segini ramenya, asli rame banget, dan ternyata nggak belum semua pedagang datang ini jam segini. Dan ini tangga kayaknya tangga muda. Di sana ada lapak Arwananya Kuanto, di sana ada lapak Bang Dodo, lapaknya Bang Wahyu, sate ada sate tuh. Dan lu harus hati-hati di sini bro ya, megang handphone, dompet itu hati-hati. Karena ya malam-malam gini biasanya sih nggak semua orang nyendikan, jadi banyak ada juga orang yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk mencari keuntungan pribadi. Dalam aksi flip, bahaya. Lampunya mati, abangku. Pakai lampu deh lu. Mana mati itu nyala? Kita pakai baru Rudy, pura-pura. Kita motor yuk. Sama banget. Ada lapak kopinya Bang Udin nih di sini nih. Tuh, lapak kopi. Sebentar, habis ini. Pokoknya yang bawa anak kecil agak ribet deh. Soalnya gerah banget. Ada Bang Ruby, ada Bang Ami. Nih, jadi gua besok dulu ya, dan besok anak lo titipin Beto ya, dan Reza. Kawan-kawan semua itu bro, kawan-kawan kita semua bro. Tuh, ada Bang Numan. Wih, ada Ian di belakang sana. Bajunya keren banget. Mana? Wih, Pangasius SB Albino. Wih, Didi Chef Papua. Saku muter dulu, Bang Luman. Iya, paman, Bang Gule.
Kamu kena jambulnya itu. Iya, kena angin, kena angin. TB kemana TB? TB kemana? Bubur. Bubur. Dipecat. Dipecat. Parah lu. Parah lu, Yan. Parah. Mungkin sasaran kita nanti kelapa Bang Numan, kelapa Bang Ian, kita hajar lah. Itu siapa ya? Oman bukan? Oman. Itu anak buahnya? Iya, biasa. Bos libur ya? Halo abang, sehat abang? Harus sehat dong. Aja begitu lah. Salib. Weh. Opian memang nih sahabat sejati, dari dulu sahabat sejati juga. Ini belum di review. Oh nanti kita hajar PRD. Oh, ya. Jalan-jalan dulu nih. Enggak ya, kemarin udah nanya yang Bang Culi, yang jualan gapi mahal dan bagus mana ini? Mas, mahal dan bagus. Mahal dan bagus. Nanti kita hajar dulu, lama kita nggak kelapanya haji. Ini rame banget loh. Kita muter dulu. Halo. Mana ikan? Ikan mulu banyak. Weh, ikan kan orang kaya semua kali ini. Iya dong. Waduh. Yuk nanti kita hajar. Gua muter dulu. Ini harus kita hajar lagi deh, karena ikan orang kaya di sini tuh. Nih. Emang lagi. Pantom. Ada pantom, ada lemon tetra. Lemon tetra. Terus mana yang ikan orang kaya kemarin? Rame Reji. Ada. Gua puter dulu deh. Nanti kita hajar. Wih, bahaya. Lah, gua puter. Aduh, rame banget, bro. Wah, rame banget. Basket media, bro. Iya. Jangan lamun. Ngopi. Ngopi. Gua puter dulu. Bang Ferry. Ih, Bang Putra. Baramundi. Ih, si Fraudino. Wih, ada toadfish. Wih, bahaya itu. Ikan mahal. Hijau. Tapi yang coklat, kalau ada yang merah, wih, mahal banget. Lu mana ya, Put? Mana nggak jualan lu? Oh, berduka cita. Sekarang jualan lagi. Gak. Gue betul lu, Put. Nanti kita ajar, Put. Tepa, Jun. Wah, oh, nantilah. Jadi gini bro, kalau malam weekend ya seperti ini keadaannya. Rame ini seperti ini. Aduh, flu gua. Ada Bang Dodo, Discus. Ada Iya. Nanti lihat kita sapa dari sebelah sana deh. Eh, kita kemari dulu deh. Kita ke sisi sebelah sini dulu. Itu adalah peluhan. Weh, ini terjadi persekongkolan kayak ini. Tuh. Anak parung lagi ngitung duit. Aduh. Anak kita negara enggak punya duit. Awas. Harus sehat lah. Tuh lihat tuh. Anak parung udah 12 juta itu. Habis ya. Tunggu nih. Ayo, hajar kok. Halo. Habisin duit lo kok. Iya nih. Biar habis jajan. Iya dong, hajar kok. Hajar. Gua muter dulu. Siap, Bang. Hati-hati. Oke. Marip. Wih, marip lagi warna-warni ikannya. Black Ranchi ya, jagoan nih. Aris. Apa? Sini tel ada. Ntar gua hajar, gua muter lu. Mari gua muter lu. Ikan kecil-kecil amat. Enggak ada gede. Ikannya lagi. Lagi anakan di bawah dia. Isi gede. Waduh, bos gua tuh. Aduh. Bumut dulu lah, ada Bang Omo. Wih, Bang Ambon. Ikan-ikan orang kaya. Wih, ada ikan orang kaya deh. Wih, ikan orang kaya dong. Wih, ikan orang kaya. Ijir. Ntar gua kemarin. Bumut dulu, Bon. Kita muter dulu, bro. Sumpah, bro. Keren banget. Dan di situ, di depan kita itu adalah
kios-kios yang nyaris 24 jam mereka buka, Bu. Mau ikan predator, mau ikan arwana, mau ikan bretis, mau koi, di sini, Bu. Siang mereka buka. Siang buka. Tapi untuk yang di lapak bawah, ini lapak yang di bawah, maksudnya jualan di bawah ya, Bro, ya. Itu buka dari jam 9, mulai dari jam 9 sampai, nah kalau weekend gini, Sabtu Minggu itu mereka bisa jualan sampai jam 9 pagi juga. Dan pagi, Bro, jadi yang takut malam hari datang kemari bisa habis subuh, lu habis lari-lari pagi, atau memang lu ingin jalan-jalan kemari bisa. Bisa. Bisa mendarat ke Pasar Ikan Siasat Negara. Kalau weekend gini, puncak-puncak pengunjung ya. Halo, Culik TV. Halo, Bos. Belanja kita. Kopi. Yoi. Kobokin ya. Panggil ya. Itu tuh, siapa namanya tuh? Si Epeng. Oh, iya. Epeng Joy, Cupang. Jadi, kalau weekend gini, itu puncaknya sampai jam 1 malam lah. Tengok Wahyu noh. Wih, ajar yuk, muter lu. Banyak banget lapak yang mau kita review ternyata. Banyak lah, kita lewat sini. Kita lewat sini, terus kita ke lapaknya. Kita ke lapaknya Mbak Dina dulu yuk. Nanti kita review. Mbak Dina itu ikan ini loh. Dia jualan ikan apa? Ikan-ikan konsumsi sebetulnya. Yang bisa juga jadi ikan dia sih, patin. Ada gurame albino, gurame biasa, terus lele, dia jual. Yuk kita ke sana yuk. Ayo kita ke sana. Macet. Gangnya sempit. Gangnya itu 1 meteran. Ada yang mau maju, ada yang mau depan. Ya itulah, kita benturan kita di sini. Kita macet. Luka macet. Dan di pinggir sana, Bro, di pinggir sana itu jualannya aksesoris, Bro. Itu ada kios-kios, ada Pietra, itu akuarium sudah murah. Ini ikan-ikan warna, ini lagi banyak yang cari ikan warna ternyata. Banyak cari ikan warna. Terus kita maju ke depan. Kita maju ke depan, kita ke lapaknya Mbak Dina. Nah itu, Bro, itu jual-jual aksesoris ya, Bro. Ini juga ada. Semua ada perlengkapan akuarium, itu ada pompa akuarium, pokoknya komplit, plit. Yang mau jajan juga sumpah keren banget. Lapak Mas Roki, yang mau makan soto boleh. Sotonya banyak. Murah meriah, 25.000 enak. Berapa juk soto juk sekarang juk? Pak. 25.000 atau 30.000? 25 aja, Pak. 25 PP. Ya. Halo, hajar yuk. Kasih aja. Kita lagi ntar. Menpis. Ntar gue datangnya dulu. Yang warna. Wih, apa yang tonton tuh? Wih, tonton apa itu? Gak enak gue kalau. Bahaya tontonannya, bahaya. Bisa jadi bahaya, tontonan lu bahaya. Nah ini deh Kak Dina tuh, Kak Dina kan banyak banget. Gurame padang gitu, keren, patin, ada diskus. Halo Kanto, berapa coy? Di sore ya, jam 10 aja belum ada. Belum memang ada jam 10 lah. Ada lah, jam 10 lah. Gila, dan ini kan, ikan pengunjung rame banget. Wih, Dina, ikannya banyak banget. Iya nih. Wih, mantap ya. Mantap. Itu lagi ngelayanin pembeli. Enggak, ini lagi nelpon aksin.
Tenang kamu sini.